Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai korban kambing hitam melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengkritik putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan mantan Ketua MK Anwar Usman dengan menyebutnya sebagai korban kambing hitam. Habibur Rahman berpendapat bahwa sejumlah pihak dengan sengaja mencari kesalahan Anwar Usman terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut Habibur Rahman, Hakim Konstitusi yang menolak perkara serupa pada putusan MK nomor 141 membuktikan bahwa tidak ada intervensi Anwar pada putusan nomor 90. Habibur Rahman juga meragukan kepatutan sanksi berat yang dijatuhkan kepada Anwar Usman, termasuk pencopotan jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Terjadi intervensi dalam perkara 90, ya, itu tidak dapat dibenarkan di putusan ini. Sehingga semakin terang dan jelas sebetulnya Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam, ya, orang yang sengaja dicari kesalahannya sekedar untuk melakukan legitimasi, ya, terhadap diktum putusan MK-MK. Jadi saya pikir ini menunjukkan kepada publik, ya, kepada kita semua bahwa memang setelah kita cermati tidak ada yang namanya intervensi tersebut, dan memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman, ya, di mana putusan inilah yang kemudian dibawa-bawa terus dan dikait-kaitkan dengan kami, pasangan Prabowo Gibran, disebut apa, diwarnai cacat hukum, diwarnai dengan cacat etika dan lain sebagainya. Itu menurut kami salah satu yang hal yang terpenting. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan tidak ada bukti yang jelas terkait dengan adanya intervensi. Oleh karena itu, Habibur Rahman menilai rekomendasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah perpeloncoan. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Dwi Torosito, Garuda TV.